Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan tentunya berbahagia bersama keluarga. Dan saya ucapkan saat berjumpa di seluruh Restu Bunda channel. Pada video kali ini saya mau review untuk teman-teman ya tentang alat ini. Nah, alat ini mungkin teman-teman sudah pada mengetahui dari bentuknya juga ya dan alat ini sangat dibutuhkan sekali untuk teman-teman yang suka uh, aktivitasnya di bidang teknik dan yang lainnya nah ini alat ini adalah alat ukur SIGMAT ya SIGMAT digital ataupun bisa disebut digital caliper yang mana alat ini adalah sebuah alat yang biasanya kita gunakan untuk mengukur berbagai macam peralatan yang kita mau diukur. Oke, kita sama-sama buka seperti apa barangnya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini adalah Sigmat Digital. Dan alat ini bisa teman-teman lihat ya, ini apa namanya? layar LCD-nya ataupun layar digitalnya. Dan ini on off. Ini untuk kalibrasi dan ini untuk pengaturan senti dan inci. Yang ini yang atas. Oke, macam ini. Ini adalah baterainya ada di sini baterainya yang kecil. Dan alat ini kepanjangannya ataupun kekuatan untuk pengukurannya sampai 150 mm. Jadi cukup lah teman-temannya untuk kita aktivitas sehari-hari. Kenapa saya memperlihatkan alat digital semacam ini ataupun alat ukur yang digital semacam ini? Karena alat ini sangat praktis sekali untuk digunakan. Jadi kita tidak perlu apa namanya mengkalikan untuk ketelitiannya ataupun tingkat ketelitiannya ini sudah sudah bisa membaca sendiri karena di sini sudah tampil langsung tingkat ketelitiannya. Lain lagi dengan yang manual itu kita harus mengkalikan uh, tingkat ketelitiannya. Nanti kita sama-sama lihat cara penggunaannya. Nah, kemudian teman-teman ya, alat ini eh alat ini kita kalau dorong atau dibuka, teman-teman, dia udah nyala sendiri macam ini ya. Sudah nyala sendiri macam ini. Jadi tidak perlu menekan on off-nya. Dan juga kalaupun dibiarkan tidak ada lagi aktivitas ataupun tidak digunakan alat ini e, digitalnya dia akan mati sendiri. Dan ini kenapa ada ada on off di sini? Kalaupun teman-teman misalnya setelah menggunakan e, mau langsung di off kan ini tinggal pijit aja off dia langsung mati sendiri. Nah kalau kita misalnya e, lupa tidak di off kan lagi ini ya setelah digunakan dia akan mati sendiri kalaupun beberapa menit, kalaupun tidak ada aktivitas lagi ini. Gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, di sini ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Yang bawah ini adalah inci, ya. Yang ini adalah inci. Satu in, dua in, tiga in, empat in, lima in, ke sini ya. Ah ya, yang atas ini adalah milimeternya, Yang atas ini, jadi bisa mili, bisa uh, mili, uh, bisa milimeter dan bisa senti uh, dan bisa inci. Ya. Nah itu. Kemudian juga ini ada rahangnya ya, rahang yang seperti ini untuk mengukur diameter luar dan ini untuk mengukur diameter dalam. Dan ini juga ada untuk pengukuran kedalaman. Itu. Nah, kemudian juga teman-teman ini sangat irit sekali baterainya ya. Saya menggunakan udah mencapai 6 bulan, baterai tidak tidak habis-habis ini baterai. Karena mungkin penggunaannya sebentar, dimatikan lagi, disimpan ya. Itu. Adapun bahannya ini ya. Bahannya adalah dari eh karbon, karbon fiber teman-teman ya. Jadi ini cukup kekar ya dan cukup eh, tidak lembek maksudnya ya. Karena terbuat materialnya ini dari karbon fiber. Nah ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Karbon fiber. Nah sebetulnya di toko-toko online ini banyak teman-teman ya. Harganya cukup murah. Tetapi teman-teman harus bisa apa namanya membedakan mana yang harus teman-teman gunakan ataupun beli ya. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Tetapi ini yang saya perlihatkan sama teman-teman semua ini tingkat ketelitiannya ini cukup cukup akurat teman-teman ya. Jadi hanya hanya 0,01 tingkat ketelitiannya. Ini cukup akurat ini dalam pengukurannya. Kemudian juga ini barang ini e, tahan teman-teman ya terhadap suhu. Misalnya suhu dingin ataupun suhu panas. Nah, ini teman-teman di bawah ini ada semacam ini ya. Ini untuk pegangan ininya untuk menggeser untuk menggesernya ini sangat enak sekali ini dipegangnya ini ya dan bisa juga di atas seperti ini oke seperti ini ini cara penggunaannya cukup mudah alat ini karena tadi sudah saya katakan karena alat ini kita hanya melihat dari layar LCD ini udah langsung kelihatan nah ini cara penggunaannya cukup mudah teman-teman ya ini cukup dibuka saja begini oke cukup dibuka Kemudian kita misalnya mau mengukur salah satu benda, terola ini misalnya ya, balpen ini ya. Ini balpen berapa berapa mili ini. Kita pengukurannya cukup mudah, tinggal dijepit aja begini. Nah macam ini ya. Nah, ini langsung kelihatan di sini ya. Jadi ini eh, besarnya ataupun diameternya ini balpen ini 8,0 ya, jadi 8 mm ya ini bunderan ini bapen ini jadi kita hanya melihat di sini oke okay. kemudian juga eh yang lainnya Coba ya kita mengukur alat ini nah ini ya ini ini misalnya bunderan ini berapa ataupun diameter luarnya berapa ini Nah kita ukur berdua meter-diameter luarnya macam ini nah macam ini ya oke okay. Nah, ini bisa kelihatan langsung di sini. Bisa teman-teman, lihat di sini ya. Berarti ini 77 mm atau 7 cm, 7 mm ya, untuk eh, diameter luar ini. Nah, bagaimana cara penggunaan diameter dalam? Kalau diameter dalam ini menggunakan yang atas di sini, teman-teman ya, ininya si rahangnya menggunakan rahang atas macam ini. Hanya kita seperti ini aja. Nah ya, seperti ini. Jadi kita pasang di sini. Nah macam ini. Nah, 54. Jadi 5 cm 4 mili ya. 54 mm ini ya. nggak bisa teman-teman lihat. Bagaimana kalau kalau ini apa namanya untuk melihat incinya Nah, sebelum sebelum digunakan, ini dirobah dulu ini ke inci di sini ya, teman-teman ya. Dirobah dulu ini ke incinya. Ini ini kan ada kalau ditekan satu kali ini ke inci langsung macam ini. Ditekan lagi nih, jadi mili ya. Oke. Nah, kita gunakan inci ya di sini ya. Berapa inci ini diameter luar? Kita bisa lihat di sini. Nah, berarti 3 in ya, 0,07. ini 3 in. Oke. Okay. Untuk melihat diameter dalam, berapa in, nah tinggal begini aja. Oke, okay, semacam ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. 2 in, 0,1. Ini cukup mudah sekali ya, cara penggunaannya. Dan bagaimana cara penggunaan untuk pengukuran kedalaman. Nah, contoh ini saya mau mengukur ini teman-teman ya. Ini kedalamannya berapa mili? Nah, ini kita rubah dulu ke mili ya. Oke. Okay. Nah, macam ini aja, teman-teman ya. Maaf, sebentar ya. Nah, saat ini kita buka ya, supaya ininya keluar ini, ininya. Sampai ke bawah, terus dorong aja sampai ke bawah. Kalau udah bawa sini, kita tahan ini ya. Kita tahan dan dilihat di sini. Berarti ini kedalamannya 31 mm ini. Bisa teman-teman lihat ini. 31 mm. Itu teman-teman ya, cukup mudah sekali cara penggunaannya. Dan satu lagi teman-teman ya, tadi ini untuk kalibrasi ini buat apa? Teman-teman harus bisa harus tahu juga cara kalibrasi ini. Misalnya begini teman-teman ya. Ini sudah tertutup begini. Begitu dinyalakan, ya, di-on kan ini, ternyata ini tidak nol, ya. Ternyata ini tidak nol. Ini dikalibrasi, di-nolkan oleh ini. Ditekan aja satu kali, tek, di-nolkan sama ini. Jadi, posisi ini harus nol, sama ini. Ini untuk penggantian baterai cukup mudah, teman-teman, di sini. Tinggal tarik di sini, ya. Ini lepas ini, baterainya. Dan ini baterai baterai kecil yang dipakai. Nah, itu sekali lagi, teman-teman. Ya, ini alat ini cukup simple sekali digunakannya dan cukup murah harganya. Kalaupun teman-teman ingin, -teman apa namanya, memilikinya alat ini, uh, link-nya silakan, dibuka di bawah di deskripsi, sudah saya siapkan. Dan alat ini sekali lagi, teman-teman. Ya, untuk pembeliannya, teman-teman harus mengetahui tingkat ketelitiannya ya tingkat ketelitiannya ini sampai tingkat ketelitiannya nah ini teman-teman bisa dilihat di sini 0,01 ya 0,01 tingkat ketelitiannya ini cukup teliti ada 0,02 0,3 ya 0,5 itu ya tingkat ketelitiannya tingkat ketelitiannya ini adalah 0,01 tingkat ketelitiannya jadi cukup teliti ini teman-teman ya nah bagaimana tingkat ketelitiannya sih ingin tahu katanya harus ada teliti segala macam ini, itu. Nah, Sekarang begini, teman-teman, ya. Saya mau mencontohkan aja. Saya akan mengukur dengan sigmat yang manual yang ini, teman-teman, ya. Nih, saya akan mengukur, misalnya, uh, ini. Bentar, ya. Uh, ini, ya. Baut ini. Baut ini berapa milik besarnya ini, ataupun diameternya, ya diameternya. Saya mau mengukur sebentar dengan ukuran yang manual ini. Ini sama ini, 0,01 tingkat ketelitiannya. Kita cek, gepit pakai rahangnya macam ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah 9 setengah ataupun 10 juga kurang ya. Jadi 9 setengah ataupun 9 mili ya. Jadi sepuluh juga kurang. Nah ini kalaupun dikatakan sembilan 9, 9 bukan sepuluh bukan, jadi sembilan setengah setengahnya berapa itu? Nah itu yang yang dikatakan tingkat ketelitiannya yang setengahnya itu berapa ini? Nah kita harus mengetahui ini dikalikan dengan ketika ketelitian alat ini, gitu teman-teman ya. Jadi eh, kita harus mengetahui sembilan berapa? Nah itu tingkat ketelitiannya. Nah, ini harus teman-teman nanti akan saya terangkan dalam video yang akan datang cara menghitung tingkat ketelitian Sigmat e, manual macam ini. Nah, untuk yang digital ini cukup mudah, teman-teman ya. Cukup mudah. Jadi kita tinggal buka karena ini tingkat ketelitiannya 0,01. Tinggal kita gebet di sini. Nah, Bisa teman-teman lihat di sini. Ah, ya bisa teman-teman lihat di sini. Ini bisa diketahui sama ini teman-teman ya. Ternyata 9,1. Jadi tadi kan lebih. Dengan mata saya itu yang di yang jadi ada di angka 9 lebih. 10 juga nggak nyampe. Nah, kalau dengan digital yang macam ini, ini ini bisa langsung kelihatan. Ternyata ini 9,1. Nah, ini ya. Jadi ini diameter ini 9,1. Jadi kita tidak menghitung lagi tingkat ketelitiannya. Jadi sama alat ini sudah langsung diperlihatkan di sini. Nah itulah enaknya yang digital yang semacam ini. Tetapi teman-teman ya, ada satu uh, yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Alat ini karena ini digital, uh, apa namanya berbahan elektronik di sini ya. Jadi teman-teman ini harus berhati-hati cara uh, perawatannya. Kalau disimpan, jangan sampai terjepit, jangan sampai jatuh ya kalau jatuh ini mungkin bisa rubah ya, sekali lagi ya, jadi ini karena ini dibikinnya dari karbon fiber, jadi ini cukup akurat dan cukup presisi teman-teman ya, kelihatannya cukup rapih teman-teman ya, pembuatannya Oke teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan masalah review barang ini, ataupun kaliper digital mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi mencari ilmu bagaimana cara penggunaannya digital caliper ini mudah-mudahan bisa terbantu dengan video saya ini dan juga buat teman-teman semua yang ingin memiliki alat ini sekali lagi ya saya sertakan juga linknya di deskripsi di bawah silakan kunjungi dan silakan teman-teman juga membandingkan alat ini dengan yang lainnya dan carilah sama teman-teman semua peralatan yang sesuai, yang cocok dengan kebutuhan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi topik. wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.